guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai, jumpa lagi bareng sama Mimin, tentunya di channel kesayangan kalian semua. Nah, selamat menunaikan ibadah lebarannya ya guys, selamat menunaikan Idul Fitrinya. Mohon maaf lahir dan batin, happy Eid Mubarak Idul Fitri. Mudah-mudahan kalian semua bisa memaafkan satu sama lain. Nah, balik lagi bersama Mimin, tentunya kalian menemani harinya. Mimin akan hadir dengan membawakan berita-berita terbaru seputar obrolan manis dari yang mulai cantik Haiku Vander Vaika. Seperti biasa dong ya, dengan perkumpulan yang begitu akur, erat dan begitu kental, Haiku dan Rangga suka alhamdulillah bisa dipertemukan di hari Idul Fitrinya ini. Nah, namun sebelum lanjut, buat kalian semua untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya terlebih dahulu dong ya. Tujuannya agar kalian semua gak ketinggalan info-info menarik seputar obrolan dan yang mulai cantik Haiku Vander Vaika bersama si abang ganteng Rangga Zoom. Oke, langsung aja lanjut ke pembahasan yang dimana dengan perkumpulan sejuta umat muslim yang dimana berkumpul dengan Happy Eid Mubarak ini. Haiku dan Rangga Azuf alhamdulillah masih bisa bersama dan melihat keromantisan dari mereka berdua. Nah, kabar bahagianya pasti kalian sudah gak sabar dong ya, menanti dan menunggu sebuah kisah asmara yang dimana Haiku dan Rangga Azuf bisa menjadi seorang pasangan yang begitu damai, akur dan tentram. Amin. Mudah-mudahan saja ya guys, kita doakan semoga artis kesayangan kita yang satu ini bisa bersama terus dan selalu bersama tentunya hingga akhir hayat. Amin. Nah, dengan kekocokan yang manja, aduh, banyak job, bener-bener bikin Mimin jadi belum lagi guys. Dan melihat dengan sebuah adegan mesranya ini, termesra, aduh. Kayaknya bukan Mimin aja deh yang jadi belum lagi deh guys, tapi semua yang menyaksikan pun ikut jadi penasaran. Gimana nih? Seneng banget ya guys mendengar kabar bahagia dari Haiku Vander Vaika. Baru sama si ganteng Rangga, semoga-moga bisa bertemu terus dan bisa selalu bersama tentunya dalam keadaan yang sehat walafiat, syukur nikmat dengan rezeki yang mengalir terus. Amin. Nah, gimana nih happy end-nya, mubaraknya, bisa kalian sebutkan apakah kalian mendapatkan THR nih? Ayo jujur aja ya guys. Nah, ngomong-ngomong soal THR nih, Bang Acuk udah siapin THR belum ya ke Neng Kokonya? Ini kita tunggu aja deh. Mudah-mudahan Bang Acuk udah siapin sesuatu yang surprise, yang istimewa untuk santri kasi atau calon istrinya. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, oke guys, gimana nih menurut tanggapan kalian? Seperti biasa, tuliskan kritik dan saran di kolom komentar di bawah ini. Dan jangan lupa segera tinggalkan like, comment, share, dan subscribe. Sekian dari Mimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.